emosional tapi seorang manusia gitu. Film Festival itu festival film di bawah UKM Sinematografi UI yang dilaksanakan tiap tahunnya. UI Film Festival itu nerima film-film dari seluruh kampus di Indonesia. Tujuan kita yang utama itu memberikan platform untuk mahasiswa-mahasiswa muda Indonesia yang ingin membuat film tapi mungkin belum tahu ingin dipublish di mana. Kita juga kita ingin menjadi tempat di mana karya-karya baru ditayangkan. Mungkin ketika mahasiswa-mahasiswa baru ada inovasi-inovasi, kami ingin menjadi platform yang menayangkan itu untuk pertama kalinya. Untuk tahun ini tema kita intertwined yang artinya terjalin. Ini berangkat dari pertama teorinya Plato, mimesis, yang dia mengatakan kalau seni itu mimics kehidupan. Sementara beberapa ratus tahun setelahnya, Oscar Wilde menyatakan bahwa kehidupanlah yang mengikuti seni. Sementara jadi kami ingin mengeksplor ide ini, kayak yang mana yang betul. Dan dari film-film yang kami terima, kami bisa menyatakan kalau sebenarnya seni dan kehidupan manusia itu berkelindan, saling terjalin. Untuk tahun ini, sebenarnya ada inovasi yaitu roadshow. Kita bekerja sama dengan Indonesian Film Forum di New York untuk menayangkan film-film finalis UI Film Festival di sana. Terus kita juga ada kolaborasi dengan Road to Jakarta Film Week. Untuk tahun ini juga kita bukan hanya menayangkan film, tetapi juga ada penampilan teater. Seneng banget ya, gimana film-film ini sebagai sineas ketika kami melihat film-film kami itu diapresiasi, diputar, dan melihat spekulasi-spekulasi atau hal-hal yang ditangkap oleh penonton secara langsung gitu. Nah, menurut saya acara-acara seperti UI Film Festival ini harus lebih banyak lagi, khususnya untuk mendukung tidak hanya sineas-sineas yang sudah berkarya, tapi juga bisa mendorong sineas-sineas baru yang baru mulai berkarya dan berkarir, agar mereka mulai bisa menemukan ruang-ruang untuk di mana film mereka bisa diapresiasi, dan juga menemukan ruang-ruang untuk kolaborasi antar sineas dan juga para penikmat film. UKM Sinematografi UI itu sendiri adalah sebuah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang memang kita mewadahi produksi dan apresiasi film di lingkungan kampus UI Depok. Jadi komunitas atau UKM kita itu sudah berdiri sejak 2011 dan memang tujuan kita itu untuk yang tadi sudah aku bilang untuk mewadahi apresiasi dan produksi film. Kita itu UKM-nya ya having fun buat orang-orang yang suka film, apalagi di kampus UI ini sendiri. Jadi ya kita sangat berprogres di dunia perfilman seperti itu. Kalau untuk peran kami terhadap mahasiswa UI itu, ya kita mewadahi hobi anak-anak UI, terus juga kita mewadahi komunitas di sekitar kami seperti menyediakan ruang pemutaran, terus juga forum-forum diskusi dengan komunitas di luar UI, terus juga mengadakan UI Film Festival yang mana kita itu berupa pemutaran, terus juga ada workshop dan juga perlombaan film nasional. Oke, jadi mungkin pesanku adalah tetap semangat, terus juga kalau memang hobinya terkait dengan film, mungkin bisa gabung dengan kami supaya kita sama-sama progresif
bisa memberikan impact yang lebih besar ke dalam komunitas atau industri perfilman di Indonesia. Singkat aja, bikin aja dulu. Bikin aja filmnya dulu, gak usah kebanyakan overthinking. Aduh budgetnya gimana, aduh bakal bagus atau enggak. Bikin aja dulu, nanti dari situ pasti jalan-jalan lainnya akan kebuka. Teruslah berkarya, teruslah mencapai impian kalian. Dan kami akan di sini mencoba sebisa mungkin untuk memberikan wadah bagi kalian.